Selamat datang di Kempes TV. Berita kali ini datang dari aktris cantik Amanda Manopo. Amanda Manopo pacaran paling lama dengan Chris Lauren, paling susah move on dengan Esa Sigit. Menyusul langkah Amanda Manopo menghapus foto-foto kebersamaannya dengan Billy Syahputra di akun Instagramnya dan mengunfollow akun Instagram Billy. Asmara keduanya dikabarkan renggang. Billy Syahputra adalah pacar keenam Amanda Manopo. Sebelum Billy, blasteran Manado Spanyol ini pacaran dengan sejumlah artis. Antara lain El Rumi, Esa Sigit, dan Chris Lauren. Sebelum pacaran dengan El Rumi, Amanda Manopo mengaku sudah pacaran dua kali. Pacar pertama dan pacar kedua diakuinya tidak serius, alias cinta monyet. Pacar pertama dan kedua bukannya terpaksa, lebih tepatnya aku belum mengerti pacaran. Ada yang nembak, ya saya terima. Gak ada yang lama sih. Beritahu pelakon Andin di sinetron Ikatan Cinta itu. Paling lama, Amanda Manopo pacaran dengan Chris Lauren. Hubungan mereka serius, sampai-sampai sempat berencana menikah di tahun 2020 lalu. Dan kebetulan mereka seiman. Amanda dan Chris pacaran selama hampir 3 tahun. Sebelumnya dengan Esa Sigit tidak sampai setahun. Dan dengan El Rumi hanya bertahan dalam hitungan bulan. Aku pacaran sama El Rumi, SMP. Dia pacar pertama yang aku anggap serius. Di antara 5 mantan yang pernah mengisi hatinya, hanya Esa Sigit yang paling susah dilupakan Amanda. Amanda kalau kata anak sekarang, bucinnya Esa. Paling susah move on sama Esa Sigit. Dia yang membimbing aku untuk jadi tambah dewasa. Tuturnya. Oke guys, demikian saja informasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.